Saat ini, kolektor Hot Wheels sedang dibombardir rilis terbaru di 2024. Meresahkan ya. Seperti apa itemnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan info-info gantungan. Seri yang akan masuk di 2024 ini diawali dengan Hot Wheels J Import Series Ast. Seperti apa aja itemnya? Ya, ini dia seri J Import 2024. Yang pertama ada Mazda Cosmo. Ini cakep juga guys. Desain kartnya ajaib dan sudah mengusung pelek baru nih. 19868 Mazda Cosmo Sport. Yang lanjutnya adalah Nissan Skyline HT 2000 GTX nih guys. Kartnya keren ajaib. Kalau kita lihat juga peleknya nih keren ini. Bintang 5 nih, wow, Nissan Skyline HT ya. Kemudian ada Toyota Starlet KP610 nih guys. Kartnya juga ajib, desain kartnya. Kemudian kita lihat sini, wuih, peleknya ajib juga, bintang 5. Kemudian kita lihat di sini ada 85 Honda CRX. Seperti ini, wuih, desain kartnya keren, ajib. Kemudian ini adalah peleknya seperti ini guys. Waduh, ajib ya. Kemudian ada Acura NSX. Ini adalah casting yang sudah lama tidak muncul dan sekarang muncul lagi. Wuih, ini seperti ini guys. Wah, ajib pokoknya ya. Gimana guys, keren kan desain kart dan peleknya? Mana yang jadi inceran? Kira-kira yang jadi inceran Hunter Collector adalah ini guys. Dua item ini feeling saya. Yang saya kurang paham dan ini bisa kalian temukan nanti di Alfamidi, Alfamart, Indomaret ya. Dan perkiraan harganya masih, kalau sekarang masih segini kira-kira ya. Kalau nggak mau capek ya kalian tinggal aja nyari yang akun PO di mana. Tapi kalau nggak mau PO ya selamat berburu. Yo casing selanjutnya, ini juga kejutan juga, Hot Wheels 2024 Entertainment Mix 1. Perkiraan rilis tapi dia di 2023 nih guys. Ada yang namanya Gran Turismo. Wow. Di sini ada 73 BMW CSR Race Car. Kemudian seperti ini desain kartnya, guys. Lerial gini ya. Terus peleknya juga keren nih BMW-nya nih. Waduh. Kemudian di sini ada Nissan GT-R R35. Wow, seperti ini guys. Gimana guys? Ini adalah 2017 Nissan GT-R, peleknya juga keren guys. Ya. Yeah. Dan ini adalah Porsche 911 GT3 RS. Ini Porsche-nya sekian kali muncul lagi nih guys. Wih, keren ajib nih guys Porsche-nya nih guys. Peleknya kayak apa ini? Saya belum kebayang nih ya. Kemudian di sini ada Shelby GT500. Seperti ini, woi, Shelby-nya keren juga nih. Sayang di sini kayaknya nggak ada yang suka nih sama Shelby-nya, tapi kita lihat aja ya Ford Mustang Shelby GT500 ini akan seperti apa nanti ya. Dan ini akan jadi incaran teman-teman adalah Toyota GR Supra. Seperti ini penampakannya, woi, tampunya keren juga nih GR Supra. Kemudian kita lihat peleknya, woi, seperti itu peleknya, masih belum kelihatan jelas ya. Nanti kalau udah bentuk fisiknya sudah ada baru kita cek ya. Dan inceran kolektor yang ini guys ya, GR Supra dan Nissan GT-R R35 ya. Seperti itu perkiraan harganya, semoga masih 55.900 ya. Gimana nih, kartnya keren, velgnya juga ajib. Nggak mau capek seperti biasa, kalian bisa ikut PO aja. Kalau nggak mau ya berburu yang bisa kalian temukan di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Semoga masuk sini semuanya ya. Yo, gas pokoknya. Kita lanjut lagi ke casting yang terbaru lagi, ada Hot Wheels Pop Culture 2024. Dan ini adalah Nissan R34, menghebohkan guys. Nissan Skyline GT-R NBN R34. Waduh. Udah ada Nissan Concept 2020. Seperti ini. Yo, peleknya juga keren juga nih. Udah mengusung yang baru-baru nih ya guys. Kemudian ada The Beatles EY Howler. Seperti ini EY Howler-nya The Beatles. Nah, ini juga menjadi incaran kayaknya ya. Yang waktu itu yang putih juga. Kemudian ada yang Peanuts Racing Club nih, mobilnya Snoopy. Seperti ini mobilnya Snoopy. Udah casting yang sekian kali ya.
Dan yang kelima masih belum ada bocorannya nih guys. Kita tunggu kira-kira apa bocorannya. Ya gitu ya. Ini kayak seri ini nih nggak bakal masuk di supermarket ataupun di toko apa mimpi dan segala macam ya. Tapi nggak tahu ya nanti ya. Kalaupun kalian nggak mau capek-capek nyari ya, ikutan open PO aja. Dan kalian tahu kan yang menjadi inceran koledo yang mana? Yus. Casting selanjutnya, Hottest Car Culture Offroad 2022. Ini sebenarnya sebelumnya sudah bikin saya bikin videonya nih guys. Dan waktu itu belum ada bocoran tentang case car-nya. Tapi ini kan saya ulang sedikit dan di sini ada bocoran case car-nya yang mana ya. Ini adalah Range Rover Classic. Kemudian di sini Big Bell Big R. Ini adalah casting ban karet pertama dari Big Bell Big R ya. Big R Bell R, sorry, kebalik saya. Kemudian di sini ada Mercedes Benz G500 G Class. Wuh. Ini ajib juga nih castingnya nih guys. So, seperti ini penampakannya ya Mercedes-Benz G-Class-nya. Waduh. Ini adalah Toyota 4Runner. Kalau di Matchbox ada juga nih 4Runner nih. Tapi Hot Wheels akhirnya ngeluarkan juga yang premiumnya ya. Seperti ini Toyota 4Runner. Ajib pokoknya. Kemudian di sini ada Toyota Prado, Land Cruiser Prado. Prado-nya ajib, ini menjadi inceran orang-orang nih guys. Iya, seperti ini Toyota Land Cruiser Prado. Alatnya juga keren lagi nih ya. Dan super chase dari set ini adalah ini guys, Toyota Prado yang warna hitam. Wih, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa ya, Super Chase ini adalah yang paling langka karena di belakang tidak ada gambarnya yang Super Chase ini ya. Kira-kira begitu. Semoga segera masuk gantungan ya, cuma bukan di Alfamart dan Alfamidi. Casting Matchbox yang terbaru yang selanjutnya kita lihat adalah Matchbox Collector 2024. Untuk seri ini sayangnya jarang bisa ditemuin di gantungan ya guys, kecuali kalian bisa beli di seller yang bisa open PO ya set ini ya. Ini sebenarnya ajib-ajib nih seri ini, Matchbox Collector ini ya. Di sini ada Ford Panel. Ada Ford Panel Delivery. Ini seperti ini nih, kotakannya ya. Ford Panel Delivery ini. Kemudian kita lihat di sini ada si Bugatti. Bugattinya Matchbox, Bugatti Devo. Yo. Keren juga nih bannya, ban karet nih guys, Bugatti Devo ini guys. Kalau seri collectors ini bannya ban karet ya. Kemudian di sini ada Mitsubishi 3000 GT. Dia masuk juga di line premiumnya. Ini sudah mulai ban karet juga nih guys. Wis. Teleknya palang 5. Mitsubishi kuning, sebelumnya nongol di warna merah ada hitam. Dan ini adalah Land Cruiser. Wow, nongol juga Land Cruiser ban karet ini. Tuh. Sorry, Lexus RX. Saya kurang akurat ya, mohon maaf. Kemudian di sini ada ini apa ya? Tesla ya. Sorry, tulisannya terlalu kecil, saya membacanya secara sepintas. Mohon maaf. Ini adalah Nissan Z, sorry, 2023 Nissan Z. Yuk, ada yang mulai buat disorong kan kira-kira buat teman-temannya. Dan kemudian ada seri Matchbox Convoy 2023. Ini Matchbox yang akan masuk di supermarket seperti Lotte Mart ataupun Hypermart-nya. Ataupun di Matahari Matchbox Convoy seperti ini guys. Ini adalah Matchbox Convoy. Oh. Ini penampakannya, kalau kepalanya sih pernah nongol juga di single blister itu ya, kepalanya doang ya. Kemudian Matchbox Convoy kedua adalah ini ada delivery ya, truck delivery ini. Si Aerospace. Keren sih sebenarnya sih kalau yang gua ini sanggih roket, ada roketnya ya di truck-nya ya. Kemudian selanjutnya ada si ini nih guys, wuih keren truk. Garbage King. Garbage King-nya, waduh, ini ajib juga nih, wus. Keren nih, kalau kalian suka dengan mobil-mobil seperti ini. Dan yang ini adalah yang menjadi incaran nih buat teman-teman, karena ada
si casting Morris Mini. Yo, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di vlog berikut. See ya!